Kegiatan pengoboran dalam eksplorasi secara umum bertujuan untuk mengetahui data geologi bawah permukaan atau subsurface, diantaranya urutan stratigrafi batuan, posisi kedalaman batubara atau cebakan mineral, dan untuk mendapatkan sampel yang kemudian dianalisis kualitasnya. Tujuan lain dari kegiatan pengeboran adalah untuk menambah titik informasi yang berguna untuk meningkatkan kelas sumber daya dan cadangan, serta menambah keyakinan geologi. Metode pengeboran open hole drilling merupakan pengeboran yang sering digunakan saat eksplorasi pada beberapa perusahaan. Hal ini karena pengeboran open hole lebih murah dan cepat. Pengeboran open hole akan menghasilkan sampel cutting atau keratan. Kawan SMK, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kawan SMK sekalian untuk berkunjung ke GeoResearch Indonesia yang berlokasi di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini kita akan belajar bersama mengenai materi dan mempraktekkan kegiatan pengeboran. Bersama saya, Masud Mustahar, inilah video pembelajaran praktek SMK yang diselenggarakan oleh Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Melalui video pembelajaran ini, kawan SMK diharapkan untuk 1. Mampu mengambil sampel cutting sesuai dengan prosedur. 2. Mampu melakukan penanganan sampel cutting sesuai dengan prosedur. 3. Mampu mendeskripsikan atau mengidentifikasi sampel cutting. Ya, pada dasarnya kegiatan pemboran adalah kegiatan yang sering berkaitan dengan kegiatan eksplorasi. Karena pada dasarnya pemboran adalah cara pengambilan sampel bawah permukaan. Sebagaimana kita tahu, kegiatan seorang geologis terutama adalah pengambilan sampel di lapangan. Pemboran ada dua macam. Dari pemboran yang menghasilkan sampel berbentuk core, dan ada pemboran yang pengambilan sampelnya berupa cutting. Cutting itu adalah sesuatu yang hanya sekedar untuk mengetahui apakah pada kedalaman-kedalaman tertentu itu sudah akan dijumpai dengan sampel-sampel ataupun contoh-contoh mineral yang kita perlukan. Pengamatan litologi dari sampel cutting adalah bersifat baku dalam eksplorasi migas dan juga dilakukan pada pengeboran eksplorasi batu bara, terutama pada selang kedalaman yang tidak dilakukan pengintian atau coring. Namun pada pemboran eksplorasi jebakan mineral tidak lazim dilakukan karena lebih mengandalkan pada pengamatan sampel inti dilakukan secara penuh dari permukaan sampai kedalaman akhir. Pada kegiatan pemboran ini target kita adalah kurang lebih ada 10 meter dengan menggunakan metode open hole, di mana sampel yang kita ini akan berupa cutting. Seorang well-site geologist harus dapat memastikan bahwa sampel yang diambil cukup representatif untuk setiap meter interval kemajuan bor, atau tidak diambil hanya beberapa sentimeter pada setiap meternya, dan mempunyai ukuran yang cukup untuk dilakukan pengamatan atau deskripsi, atau minimum kurang lebih satu genggam. Pengambilan sampel cutting dilakukan oleh driller setiap interval 1 meter. Sampel cutting diambil di dekat lubang bor, sehingga sampel yang terambil adalah betul-betul sampel yang baru keluar terbawa bersama oleh lumpur pengeboran. Sampel cutting dikumpulkan dalam sebuah wadah hingga didapatkan jumlah yang representatif.
Sampel cutting kemudian dicuci dengan air bersih untuk membersihkan dari lumpur pengeboran. Sampel cutting kemudian dideskripsikan . Setelah dideskripsikan, sampel cutting dimasukkan dalam plastik sampel. Setiap plastik sampel diberi kode lubang bor dan interval kedalamannya. Sampel cutting ini diletakkan pada permukaan yang kering dan rata. Usahakan aman dari lalu lintas screw drilling. Sampel cutting tersebut dapat disusun berurutan dari sebelah kiri ke kanan adalah kedalaman top ke bottom. Sampel cutting yang sudah disusun berurutan kemudian didokumentasikan dengan diberikan informasi berupa kode lubang bor, tanggal, dan interval kedalaman. Keakuratan dari log deskripsi cutting tergantung dari keakuratan juru bor dalam mengambil sampel cutting. Karena hanya berupa hancuran batuan, sehingga hanya deskripsi tekstur dan komposisi mineral yang dapat diamati. Sehingga kenampakan seperti struktur, kekompakan, dan lain-lain tidak dapat diamati. Sampel cutting merupakan sampel yang tidak representatif untuk dideskripsikan apalagi untuk pengujian laboratorium. Hal ini disebabkan oleh proses kontaminasi keratan oleh material dinding lubang bor sepanjang perjalanan ke permukaan sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu, setiap pengeboran open hole harus dilakukan logging geofisika. Logging geofisika ini bertujuan untuk konfirmasi kedalaman dan ketebalan dari interval litologi yang signifikan. Untuk anak-anakku yang duduk di SMK jurusan geologi pertambang khususnya ataupun jurusan-jurusan lain yang berhubungan dengan geoscience seperti teknik pemboran, geodesi dan sebagainya, pesan khusus yang bisa saya sampaikan, harapan kami, karena kebetulan saya ada di Georiset Indonesia, di mana Georiset Indonesia adalah suatu komunitas para ahli geoscience yang concern dengan masalah-masalah edukasi dan riset. Nah, tentunya dalam pendampingan ataupun penanganan-penanganan riset, kita selalu berdasarkan kepada scientific data. Jadi, dengan scientific data, harapan kami hasil yang akan diperoleh adalah betul-betul hasil yang fakta, bukan hasil yang dibuat-buat. Nah, maka pesan untuk anak-anak SMK khususnya ataupun mahasiswa-mahasiswa geologi itu betul-betul memegang prinsip kejujuran untuk
sebagai orang lapangan. Karena orang-orang lapangan, khususnya orang-orang geologi, amat sangat mudah untuk melakukan pembohongan. Dan itu tentunya berpulang kepada kita masing-masing, sejauh mana kita memegang prinsip-prinsip kebenaran dalam pengambilan data di lapangan. Nah, untuk para siswa SMK, khususnya di jurusan geologi pertambangan, atau mahasiswa-mahasiswa di jurusan geologi, geofisika, teknik pertambangan, geologi minyak, teknik perminyakan, kami ingin juga menyampaikan bahwa Georiset Indonesia siap mendampingi dalam pembelajaran yang lebih khusus, terutama masalah-masalah skill, karena menurut kami kegiatan-kegiatan di lapangan tentunya diperlukan oleh mereka-mereka yang tidak hanya knowledge-nya yang bagus, tetapi juga skill yang terampil. Bagaimana kawan SMK? Setelah menyaksikan video tadi, semoga kawan SMK dapat memahami dan tentunya dapat meningkatkan kompetensi kawan SMK semua. Saya, Masud Mustahar, bersama Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.